Assalamualaikum. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, akhirnya Jeep telah resmi meluncurkan mobil baru untuk memenuhi konsumennya. Kendaraan itu diberi nama Meridian yang menampilkan wajah baru di India. Mobil baru ini masuk jajaran SUV atau Sport Utility Vehicle yang memiliki 7 kursi penumpang. Diketahui kendaraan ini menjadi rival dari merek dagang seperti Toyota dengan Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport di segmen tersebut. Secara tampilan, model barunya ini dibekali bumper dan lampu depan yang didesain ulang dengan LED bifungsi adaptif. Dalam dimensi, mobil ini memiliki panjang 4.769, lebar 1.859, dan tinggi 1.682 mm. Untuk bagian interiornya, Meridian ini dilengkapi layar sentuh berukuran 10,1 inci dengan Android Auto dan pengisian nirkabel. Bahkan, terdapat pula suara Alvin 9 speaker pada setiap sisi kabin. Selain itu, mobil ini menawarkan panorama sunroof untuk memperluas pemandangan penumpang. Dikutip dari Motoroids 20 Mei 2022, bicara soal harga, satu unit mobil ini dihargai mulai dari 29,90 lakh atau setara 595 jutaan. Sementara untuk varian tertingginya dibanderol 36,95 lakh atau seharga 739 juta. Perlu diketahui, mobil ini tersedia dalam 5 warna di India. Jika dibandingkan rivalnya, untuk Toyota Fortuner dihargai mulai dari 521 juta di Indonesia. Sementara itu, Mitsubishi Pajero Sport ditawarkan seharga 526 juta. Dari harga-harga tersebut, memang sangat mirip dan pantas untuk menjadi pesaing di segmen tersebut. Meski begitu, untuk soal mesin, Jeep Meridian menggunakan mesin diesel berkapasitas 2 liter. Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga sebesar 170 horsepower dengan torsi mencapai 350 Nm. Adapun, pilihan transmisi mulai dari 6 percepatan hingga otomatis 9 percepatan. Selain itu, model barunya ini juga dibekali dengan beragam fitur keselamatan mulai dari sederhana seat belt di bagian kursi sampai Hydraulic Brake Assist atau HBA. Adapun, fitur keselamatan lainnya seperti Tire Pressure Monitoring System, Fading Brake Support, Ready Alert Brake, Rain Brake Assist, dan 6 Airbag. Pada bagian kaki-kaki, mobil baru ini menawarkan pelek berukuran 18 inci yang dapat menahan beban lebih berat dari versi sebelumnya. Kendaraan ini terbilang cocok untuk keluarga yang memiliki anggota lebih 3. Lantaran bisa menampung penumpang dan barang sekaligus ketika hendak berpergian. Oke, jadi itulah info update model, spesifikasi dan harga untuk Jeep Meridian 2022. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk nanti like dan share video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.